Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarum merasa kesal karena tingkat kesadaran masyarakat Kota Jayapura dalam menjaga kebersihan masih rendah. Hal ini terungkap saat Rustan Sarum melakukan sidak bersama Kepala BPBD Kota Jayapura, Kepala Dinas PUPR, serta Kasatpol PP di Kali Belakang Pasar Yutefa, Kelurahan Waim Horok. Padahal kali ataupun sungai yang harusnya bersih dari sampah ternyata berbanding terbalik karena masih banyak sampah yang dibuang ke kali, baik di Kali Superhonyi maupun Kali Acai. Untuk itu, Wakil Wali Kota Rustan Sarum berharap pemerintah di tingkat kelurahan maupun RT/RW memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke kali. Rustan juga mengharapkan ada kerjasama yang baik antara masyarakat untuk mendukung kebersihan di Kota Jayapura. Hari Senin tanggal 13 Januari 2020, saya bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk petugas dari kelurahan, petugas dari RT/RW dengan PU, termasuk Satpol PP, kita melakukan sidak di tempat pasar Belakang Pasir Yutefa dan Kali Acai dalam rangka mengecek saluran kita yang ada di sana, termasuk kali yang ada di situ, memastikan apakah kondisi saat ini yang menjelang akan datang hujan yang begitu nanti kita khawatirkan bisa menyebabkan banjir, untuk kita lihat apakah kondisi sekarang sudah bersih atau tidak. Nah, ternyata setelah kita sampai di lapangan mengecek, ternyata sangat menyesalkan karena banyak sekali sampah-sampah, termasuk sedimen-sedimen yang sampai hari ini kita belum bersihkan, belum dikeruk. Nah, maka di sini saya minta Pak RT, lurah, kerjasama yang baik. Berikan peringatan kepada warga kita di pinggir Kali Acai, Kali Siborgoni, dan Kali di belakang pasar untuk tidak buang sampah di kali. Tidak buang sampah sembarangan. Karena itu faktanya bahwa sampah-sampah di kali itu adalah karena kelalaian warga kita buang sendiri di kali. Maka kita minta itu stop. Jangan lagi buang sampah di kali. Saya minta kerjasamanya. Selain itu, Wakil Wali Kota Rustan Sarum juga minta Dinas PUPR Kota Jayapura untuk melakukan normalisasi di Kali Acai maupun Kali Superhonyi. Karena di bagian belakang Pasar Yutefa terdapat 3 gorong-gorong yang sering tersumbat dan selalu menyebabkan banjir. Begitu juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura untuk menempatkan bak sampah di belakang Pasar Yutefa. Kita minta kepada petugas PU dan Dehla segera melakukan pengerukan kali. Bersihkan semua kali kita, Siborgoni, Kali Acai, dan di belakang Pasir Yutefa untuk kembali normal seperti biasa. Maka minggu depan mulai dilakukan. Nah, minta kepada Dinas Lingkungan Hidup, tempatkan bak-bak sampah di belakang Pasir Yutefa untuk warga tertib buang sampah di situ, agar warga tidak buang lagi sampah di kali. Dan kepada petugas kelurahan, kita minta aktifkan itu motor sampah setiap hari untuk mengambil sampah di masyarakat kita. Nah, harapan kita, kalau minggu depan mulai kita kerja, maka kita harap minggu ketiga sudah bersih. Tidak ada lagi yang buang sampah di kali. Ini kita minta kerjasama semua pihak agar betul-betul bersih di belakang Pasir Yutefa dan Kali Acai dan Kali Siborgoni. Rustan Sarum juga menegaskan apabila RT/RW yang tidak mendukung program pemerintah Kota Jayapura agar segera diganti dan diberhentikan insentifnya. Dari Kota Jayapura, Papua, Surya Balubun melaporkan untuk Noken Live.